Setting. Setting. Mana tu? Setting. Setting. Mana setting tu? Mana? Setting. Setting. Mana tu setting? Ah, situ. Betting. Setting. Betting. Setting. Meeting. Meeting. Ni. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Kali ini kita kembali lagi ke konten komedi cuy. Dan hari ini Syamis Asli mengeluarkan video terbaru ya. Video terbaru, bisa dibilang drama terbaru dia lah cuy ya. Yang mana judulnya itu adalah drama setan. Udah benar gak nih? Setan. Drama setan serius tambah spontan cuy ya. Yang judulnya ya, judul dramanya ini adalah Jaga Hatiku ya. Ini film horor atau apa sih? Kok drama setan? saya pikir enggak lah cuy ya. Masa Syamis Asli mengeluarkan drama yang bergenre horor cuy? Enggak mungkin sih cuy. Tapi di sini judulnya drama setan gitu cuy ya. Tapi kayaknya enggak cuy ya. Enggak. Oke. Dan terima kasih ya sebelumnya buat cuy-cuy saya yang selalu mengingatkan saya tentang video-video dari Syamis Asli. Dan terima kasih juga ya buat Syamis Asli dan tim ya yang selalu mengizinkan saya untuk mereaksi video-video dari dia cuy ya. Itu yang membuat saya lebih bersemangat gitu ya. Dan masih banyak lagi video-video Syamis Asli yang belum saya react cuy ya. Belum saya nonton malah ya. Dan oke, tanpa banyak basa-basi lagi cuy, saya penasaran banget sih yang main di sini siapa aja gitu cuy ya. Oke. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1. Bung. Oke. Drama setan. Siapakah wanitanya? Aku nak masuk Nisa, mesti ya? Kita marah suami aku. Istri dari Syamis Asli. Tapi ai. You nak minai ke apa? Tapi ai. Ini saya. Hari saya. Ini saya nak buka. Ani enggak bisa tahan ketawa. Ani saya tak buka. Yeah. Tak buka. Tak buka. Ani saya tak buka. Hari ini saya tak buka apa-apa. Saya buka opis. Opis. Bukan office ya, opis ya. Jawab lah. Oh kita. Tak ada apa-apa lah. Abis, bukuklah rumah. Abis, saya masuk masak cafe berabis. Abis tahu tak? Abis tahu tak apa makan ni kegemaran abis? Tak tahu. Kau jadi suami istri ceritanya. Nak ayat apa tak boleh? Serius ya, serius. Pandai. Saya buat set boleh. Kakak. Buka apa? Habis nak kerja tayu. Kena? Habis nak kerja tayu. Pak. Ulang lagi. Abel nak kerja payo. Apa nak ada kerja susah. Abel lah ni. Opi. Tak boleh kau tinggal semata je opi tu. Tak boleh. Tak boleh. Saya banyak kerja lah opi ni. Okey. Kena tia. Kena senyap. Kena apa? Kena buat siap. So belum kan? Syamis Asli kedengaran banget suaranya ya. Bising. Saya buat siap. Belakang. Sampai minta maaf. Syamis. Oke. Kue apa itu? Kue apang? Apakah?
kue apa namanya ini? Oh kasihan, buka puasanya sendiri asli. Dia pencet apaan ini? Dia ketik apaan tadi? Oke. Wish, keren banget ya. Pakai jas. Abi buka puasa rumah ini kan? Dah, abi kijo. Ingat kau abi buka puasa rumah? Kalau abi buka puasa rumah, ajaknya nak masak lebih sikit. Eh, tak boleh. Kijo banyak. Namu bos ayo. Namu bos ayo kata gapo bodoh. Assalamualaikum. Eh, nak. Ada tak apa itu tak masuk. Itu gapo tak masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kau buka. Mau apa? Abang nak gigi je kan. Assalamualaikum. Okey, ramai. Oh, gitu. Apa tak gitu? Nak gigi je, abis nak gigi je. Pamit dulu. Habis bubur minyak nak mana? Bubur minyak? Pak mula lah, bubur minyak. Tuh, siap lah. Pak mula. Oh, abis nak gigi je, abis nak gigi je lah. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Aduh. Salam mulu enggak berangkat-berangkat. Aduh. Benar-benar ya. Sponsor lagi sakit perut gua. Intinya begini ya, suaminya ini enggak ada kesempatan gitu ya untuk berbuka puasa dengan sang istri gitu. Papa awak tak tahu nak buka puasa. Habis ke puasa? Habis kenal lah buka puasa. Habis puasa tak? Puasa ke tak? Puasa? Ada. Buka puasa memang lah hari ni. Tak boleh, tak boleh, tak boleh puasa. Habis tak boleh buka puasa lah ni. Okey. Memang tulang lah dek. Habis tak boleh buka puasa lah ni. Merajuk ya ceritanya. Buka puasa gue hari ni. Ya, ya, ya. Dia fikir-fikir. Okey lah. Asyik. Aini abe buka puasa aini. Rumah. Tapi janji deh. Janji bunda. Janji. Janji lah buka puasa. Enggak mau janji dia ni. Ya, janji. Okey. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, mi. Mi janji, okey. Apa janji? Ini abe. Mi tak ada tengok. Mi ada tak? Mi tak ada. Iya. Abe gila, gila. Salam. Bapa salam. Bapa salam. Salam lah, saya kena abe. Saya nak masuk blok. Sebab abe buka pasal rumah ini, saya nak masak sedap. Tak boleh. Tak salah tak apa, abe. Tak apa, tak salah tak apa. Okey. 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 Okey, waalaikumsalam. Benar-benar rahsia ya. Tak gampang je ya. Salaman sama perempuan, sentuhan sama perempuan. Kasih, buat apa tu? Ada babu, ada babu, tunggu dulu je. Okey, babu jadi siapa di sini? Dia mencorak sikit lah. Ya. Boleh ikut tak? Setting. Setting. Mana tu? Shooting. Mana shooting tu? Mana? Betting. Mana tu betting? Situ. Betting. Betting. Shooting. Betting. Meeting. Meeting. Jadi demi saya. Monyok ni. Betting ni. Betting. Jadi demi bini saya. Kali lah monyok ni. Monyok. Hari-hari monyok. Oh. Monyok. Mana tak monyok? Monyok agak hari-hari. Aduh, lah nak tengok. Kau ni tunggu hari ni. Ongo ni.
kau tak apalah, boleh lah. Boleh lah. Ha. Okey. Okey. Oh, kodok ni. Kodok sini lah. Bawa kerja lah. Okey. Hmm. Ya. Kodok. Ha. Okey. Eh? Astaghfirullahaladzim. Tapi abang kan janji tu sama saya. Boleh. Bos saya aja. Iya, kayak bayar wajib saya. Saya kenal gak orang kajo hati dia? Jago hati dia. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kalau dia tu sumber pendapatnya abang. Abang kena lah jaga hati dia. Apa? Nanti mana-mana lah. Saya jaga hati saya sendiri. Oh, sakit banget. Tunggu-tunggu. Di endingnya keren banget, Jay. Kata-kata di endingnya ya. Kita ulang. Jaga hati dia. Jaga hati dia. Jaga hati bosnya kita. Kau tu sumber pendapatnya abis. Abis kena lah jaga hati dia. Apa? Enggak jaga hati isteri ya? Mana lah. Saya jaga hati saya sendiri. Keren, 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 keren. Endingnya keren banget. Endingnya keren banget. Tunggu kita baca nih. Luangkan sedikit masa ya, sedikit waktu ceritanya cuy, dengan insan bermakna lalu gitu ya, pada bulan yang penuh makna ini. Oke. Luangkan waktu gitu ya. Oke, sip, 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 sip. Keren, keren, keren. Oke cuy, sorry banget ya kalau saya tertawanya berlebihan banget cuy ya. Ya begitulah cuy, kalau saya melihat lawakan yang benar-benar original yang dimiliki oleh Asif ya, saya tuh ngakak banget cuy, karena mereka itu berdialog ya. Berdialog itu gak ada skrip sama sekali cuy, gak ada skrip yang harus dibaca, dihafal gitu, enggak. Mereka ceplos aja apa yang diutarakan sama Syami Sasli ya, yang diucapkan sama Syami, itulah yang dia sebut ya. Kalau pendengarannya nggak jelas ya, dia sebutnya segitu cuy ya. Ya contohnya tadi seperti seperti itu cuy, meeting ya, dia bilangnya setting gitu. Bilangnya setting, apalagi shooting ya. Gue nggak bisa nahan tawa di situ cuy, gue itu ngakak banget, sumpah itu ngakak banget dengan adegan Asif di mana waktu mau naik mobil ya, mau masuk dalam mobil ya, kasih salam udah mau berangkat tapi nggak masuk dalam lori gitu ya, dalam mobil gitu. Aduh, dari dramanya sendiri dapat banget ya, tersusun rapi, gue suka banget endingnya cuy ya, kata-kata di endingnya itu, oh my god. Apa yang saya tangkap tadi, kata-kata dari endingnya itu Asif ya sebagai suami itu menjaga hati bosnya gitu ya, menjaga hati bosnya, nggak mau nolak ya, ketimbang ya, ketimbang dia harus jaga perasaan istrinya cuy. Jadi kata-kata mbak apa, kata-kata Nisa terakhir itu, biar saya yang jaga hati saya sendiri gitu. Itu wow. Itu nyentuh banget ya. Itu nyentuh banget. Dan oke. Okay. Terima kasih banyak ya buat cuy-cuy atau teman-teman saya yang selalu mengingatkan saya tentang video-video yang berfaedah atau membuat kita ngakak seperti ini cuy ya. Di sini bukan semata-mata kita ngakak cuy, tapi ada pesan tersendiri yang akan kita tangkap dari drama ini cuy. Oke, jangan lupa kalian nonton dulu originalnya baru mampir ke channel NDTK cuy. Bagaimana caranya video ini bisa trending YouTube lagi, menduduki trending YouTube di Malaysia lagi cuy. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.